Kalau ini tuh buah ciplukan atau cecenet nih ya, tuh. Ini kalau masih muda hijau, nanti kalau sudah tua, oh ini udah tua nih, oh ini kosong, kena hama tuh. Tuh ya. Buahnya rasanya enak. Nah, kalau pohonnya itu terkadang buat obat ya, segala jenis penyakit kalau kalau orang kampung. Nah, ini biasanya kalau buat obat tuh ini diambil satu pohon atau dua pohon, direbus keseluruhannya ya. Misalnya dari 9 gelas jadi 3 gelas. Nanti segelas minum pagi, segelas minum siang, segelas minum sore. Jadi apa nih? Pohon ciplukan ya kan. Tuh. Harganya pun cukup mahal kan, kalau akan lihat di supermarket-supermarket itu ya. Cuma karena peminatnya jarang, jarang dibudidayakan ini kan. Biasanya dia itu tumbuh liar. Udah berapa aja, jangan lupa like dan subscribe. Kalau di sini namanya cecenet atau ciplukan, kalau tempat akan namanya apa tuh? Ini bunganya tuh ya, warnanya kuning bunganya, kecil. Itu yang masih muda-muda.